Mancing Parai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini Mancing Parai akan coba mancing di daerah Rajangan. Lokasinya masih jauh, harus jalan kaki. Oh, yang di bawah sana tuh, dekat dengan Muara Cijalu. Ikuti terus ya, semoga mendapat hasil yang baik untuk hari ini. Amin. Lewati perit, guys. Jalannya masih jauh. Apa tuh yang bunyi? Ikan bukan? Kayaknya parinya terputus karena hujan kemarin. Apaan tuh? Apa tuh? Apa tuh? Ikan bukan? Kocopok-kocopok begitu. Hai atuh. Saudara Hilman Mubarok sama siapa tadi namanya temannya? Yang mau nyusul ayo. Sore baru pulang kok. Dulu mah di sini teh spot favorit untuk gabus nun. Lele gabus sidat. Ya sebelum hal-hal yang tidak diinginkan lah, sangat disayangkan sebenarnya mah. Ini dulu spot favorit. Waktu dulu ini dalam nih, karena di sini ditanggul. Tapi karena sering longsor. Dulu mah biaya eta apa ya biawak ada yang segede orang nempel di batu, nggak takut sama kita, kita lewat diem aja. Ya mungkin karena dulu spotnya masih alami, beda dengan sekarang. Wah, sama di sini juga jelang musim panen. Mantap. Udah longsor guys, mungkin semalam. Alah, ibu parunten ieu ngiringa langkung. Aduh, badai milari ka palilana. Muhun, nyobian sugan sae. Parunten ah ka langkung. Pertama kali dapat sidat tuh di situ tuh. Ya, dulu mah jaranya juga masih pakai apa yang kayak lontar itu, wargu. Masih pakai joran tradisional. Tapi dulu mah kayaknya gampang mau dapat ikan, enggak kayak sekarang. Spotnya masih jauh teman-teman. Di bawah tuh. Ini baru setengah jalan nih. Lanjut. Biasa. Setelah pengintinya. Kemana? Kadio, mentas. Pakat tuh.
kemana nunun ke dia ya. Kita kesih, aduh. Bakat kedua, ya salira buta ejo mah. Sieun ningali galengan di popok. Ngebelesek. Duh. Mandi dulu guys, airnya bening nih. Aduh. Man, ada biawak tuh gede tuh. Wow, lari. Bener kan di sini spotnya masih banyak biawaknya. Itu sih ukurannya masih kecil kayaknya. Dulu gede-gede di sini. Duh. Punten oe. Ngiri ngalangkung ya. Tong lompat nunun awaknya segede muning nyali ciut tila nuh di caket muara dia ya mentas deh entak dia lewat kali ditu oge tadi. Da ieu mah sok tahu wae ka senior teh. Ada putri lagi mandi, guys. Tapi enggak kelihatan. Mantap. Duh, ada boneka jelangkung nih. Ini dia teman-teman spot pertama. Dan coba dari sini dulu. Tahu bahwa itu pun ada. Strike teman-teman. Parai. Alhamdulillah. Mantap. Strike teman-teman, wader. Alhamdulillah. Mantap. Dapat apa, Dek? Lele. Oh, adekku dapat lele malah dari sana. Tuh, lihat. Wow. Tunggu dirinya. Oh, terus lepas ke sana. Wah, matil. Lele kampung, teman-teman. Wah, kena patilnya. Wow. Lumayan gede nih. Ini tadi juga namanya busur terkenal. Oh. Udah mau itu orang itu. Kita tinggalin makan barusan. Ternyata sangkut sama lele. Jurangnya sampai ke bawah. Nah. Yes. Yuh, di dalam. Nih. Mantap teman-teman. Lele nih. Alhamdulillah. Tampaknya hari ini bukan hari keberuntungan ya teman-teman. Karena hari ini. Ya, anggap saja mancing hari ini edisi jalan-jalan. Dapat segini nih. Lele, gabus, sama dar.
apalah namanya juga mancing. Mantap, alhamdulillah. Tapi kalau anakan wader sih, oh kan, ini anakan gabus nih, ada di sini. Tapi nggak tahu kemana induknya. Oh, baru segini gini. Kembalikan, biar lestari. Kita nantikan induknya saja, semoga dapat. Mantap. Spotnya pada sepi teman-teman. Gak tahu nih. Udah lama juga gak kesini. Gak tahu situasinya. Jadi sih jalan-jalan. Mantap. Nampaknya tidak ada pergerakan, saudara-saudara. Akhirnya para pemancing minum kopi dulu. Kopi guys, dari mata air pegunungan. Oh ya. Oh kerdis kok meren, cepak-cepak di deret. Apakah spot ini akan ada penghuninya ataukah sudah disetrum sama orang? Lanjut ah, oke dulu. Sepertinya di sini ada, tapi di bawah nyangkut nih. Kenapa ya? Dar teman-teman, lumayan agak gede. Alhamdulillah, ternyata masih ada rezeki kita hari ini. Amin. Mantap. Strike lagi teman-teman. Babon nih wadernya. Mantap. Hujan teman-teman. Oh, petir. Kita cari song dulu. Mantap. Strike teman-teman. Dapat air belang nih. Duh, ada buburnya. Kita nyari song dulu ya. Oke teman-teman, karena hujan dan disertai dengan petir, cukup menakutkan ya. Mancingnya kita akhiri saja. Walaupun untuk hari ini hasilnya begini, tapi tetap disyukuri saja ya. Alhamdulillah. Semoga kita dapat bertemu di lain kesempatan. Ya, pulang, pulang. Pulang, weh. Kita tutup saja dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Puncak 5 menit lagi guys. Aduh. Wow. Indahnya sehabis hujan.
atas pohon. Alhamdulillah, sampai juga